dan aku Lovetta. Dan hari ini aku lagi studi lapangan sama angkatan yang SMA. Jadi coba kita tanya aja ya, kita mau stulapnya kemana? Hai Dil, hai Kar. Jadi sekarang kita mau kemana? Hari ini mau ke UI. Habis ke UI? Kita mau ke Nukam. Yeay. Hai, ada Esti dan Nesta, ada Alia dan Aira. Ya, jujur aku gak sabar banget buat stulapnya kita ke UI sama ke Dufan. Jadi kalian juga jangan lupa ya nonton vlog aku sampai akhir. Oke guys, jadi aku udah nyampe. Kalian lihat ya, ada gedung yang tinggi itu, gedung rektoratnya. Jadi aku mau foto dulu, biasalah kan kayak foto di tengah, terus nanti backgroundnya gedungnya. Oke guys, jadi kita udah nyampe Menara Rakyat. Udah nyampe di Fakultas Ilmu Administrasi. Perkenalkan, nama aku Aletta. Yes, hey guys, duo mana yang comeback? Kita berdua dapat hadiah ini, yang punya aku ada di tas. Jadi kita udah keluar. Hai Aurel. Aurel, pajangan dong. Ya udah sih, dadah. Kita udah keluar pengenalan di Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi sekarang jadi sekarang kayaknya kita masih punya banyak waktu yang lumayan banyak karena berangkat ke Dufannya nanti sekitar jam 12 dan sekarang masih jam 10. Jam 11. Oke, pokoknya masih ada waktu sejaman lagi dan kita udah selesai. Jadi kayaknya free time. Oke guys. Jadi kita habis muterin satu gedung FISIP ya, bukan muterin sih, maksudnya kayak jalan dari ujung ke ujung. Jadi kita kayak saling nunggu-menunggu. Jadi kan awalnya aku tuh di bis 4, terus disuruh pindah ke bis 3 karena mau ke ilmu administrasi. Terus habis itu kita udah kelar nih dan kita nungguin FISIP. Dan pas nungguin kita tuh harus balik ke bis sendiri kan, bis 4. Dan kayak kita nungguin kok enggak ada bis 4-nya, ternyata bis 4-nya di seberangnya. Terus kita nungguin yang lain buat balik ke bis, tapi enggak ada yang balik-balik. Terus akhirnya jadi kita jalan-jalan dari ujung FISIP ke ujung buat nyamperin bisnya. Dan sekarang kita masih jalan buat menuju bisnya. Ya, kita udah lelah banget ya. Masih banget. Itu sudah bis ke atas. Yes nih. Akhirnya finally. Apalagi aku bawaannya banyak banget karena enggak tahu ternyata harus bawanya tempat pensil aja, aku malah bawa 3 tas. Gue cuma bawa kipas, guys. Oke, guys. Jadi kita udah ada di depan. Tuh lihat ya. Mana-mana. Yes, kita udah masuk Dufan. Kita udah beli fast track. Mana? Beli fast track. Karena kayaknya di dalam penuh banget. Dan ya emang tadi selama perjalanan aku cuma tidur doang. Jadi gak ada yang aku videoin, maaf banget. Tapi sekarang kita udah ada di Dufan. Jadi kita lihat berapa, seberapa serunya kita main di Dufan. Jadi kita mau naik. Mau naik? Kora-kora. Ya, guys. Tapi enggak tahu udah bisa di videoin apa enggak. Jadi intinya kita mau naik kora-kora buat wahana pertama, wahana pemanasan di Dufan. Warm up. Yes. Nah, ini dari tadi kipasan mulu nih, udah keburu habis nih baterainya. Oke guys, jadi tadi kita udah habis main apa namanya? Kora-kora. Dan ya, bisa lihat ya tadi videonya kayak gimana, kita hampir pingsan.
life update. Jadi aku habis main apa namanya alap-alap dan be aja sih. Oke, jadi sekarang kita mau naik istana boneka. Istana boneka loh. Mana? Ya, kelihatan ini gelap. Ya, jadi kita mau naik istana boneka. Ini enggak ada keluar. Bye-bye. Lumayan lah ya kita ngadem di sini. Habis tadi udah naik wahana-wahana ekstrim. Duh, gak kelihatan. Oke, guys, jadi kita sekarang lagi ada di rumah Miring. Lihat tuh, sini Pak. Wah! Kita ditarik ke mana sih? Woi, dunia apa? Datang. Gimana, Dip? Enggak bagus. Oke, jadi kita udah kelar tadi naik. Mana ini, Pak? Tadi kita kelar naik apa namanya? Yang rumah Miring. Terus kita sekarang lanjut, ada tulisannya enggak ya? Kita mau naik kereta misteri. Yes, kereta misteri. Dan dari tadi kita nunggu udah 5 menitan lah. Tapi udah lama, jadi kayak kita harus bersabar demi wahana ini. Gila, ini udah masuk. Tapi kayak gelap banget, literally gelap. Oke, guys, jadi aku habis naik kereta misteri. Dan itu sebenarnya enggak serem karena kayak nggak bisa ngeliat apa-apa, tapi bikin mual, nggak tahu kenapa ini. Yes, aku tadi hampir muntah. Naik kereta misteri gue ketiduran. Tadi Dipa benar-benar pass out, supaya dia pass out di pundak gue. Iya. Kayak gak bohong. Aku tadi naik sendiri kan. Udah gak diam. Oh my god. Ya, maaf banget orang yang di sebelah aku. Halo guys, jadi kita lagi di Yes. Kita lagi di Biang Lala. Nah, jadi abis tadi naik kereta misteri langsung naik Biang Lala. Dan ini kita naiknya berdua doang. Kinan lagi sama guys. Ya, ini kalau misalnya sore, ini masih kayak kelihatan banget semuanya. Dan kalau misalnya udah sunset, cakep banget. Tuh apalagi pantainya, jadi kayak bisa menikmati pemandangan sore itu cakep banget di atas Biang Lala. Ya nggak, di ini udah paling atas banget di atas Biang Lala. Jadi ini adalah putaran ketiga. Oke, ini udah agak mulai turun ya, jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba kita muternya 3 kali. Oke, guys, jadi lihat di belakang kita ya, kita mau naik Gajah Bluduk. Kayak random banget karena kita tadi habis naik Biang Lala terus sekarang malah mau naik Gajah Bluduk. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, guys, jadi ini lagi naik Gajah Bluduk. Jadi ini lagi yang posisi tinggi, ya walaupun gak tinggi-tinggi amat sih. Kinan, Diva! Oke, jadi sekarang kita mau naik arung jeram ya. Ini pertama kali aku naik arung jeram, jadi kayak so excited. Bagian lu bahasa dong. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Menang. Untung dia pakai. Ini paling basah. Sumpah, jadi kita habis naik arung jeram dan menurut kita agak ya janji. Ya, lebih seru Niagara. Dan habis ini kita mau naik Niagara. Ini adalah enggak tahu sih last stop atau enggak, tapi kita habis ini mau naik Niagara. Mana ini, Kinan? Kita lagi pada pakai jas hujan dulu karena kalau Niagara tuh basah banget. Karena terakhir aku main Niagara itu lebih basah daripada arung jeram yang tadi. Jadi kayak kalau arung jeram yang tadi cuma celananya doang bagian bawah sama bagian bawah yang basah, tapi ini kayaknya bisa sampai ke rambut-rambut. Karena pas yang turun dari sini kayak splashnya banyak banget. Oke, guys, jadi ini adalah bentukan kita semua. Kinan nggak pakai jas hujan. Yes. Navia juga tiba-tiba yang kedua kali nggak pakai
Tapi Diva tetap pakai, sama aku juga tetap pakai. Dan ini ada lucu banget hasil foto. Sekarang jam berapa? Jadi kita itu udah kelar. Jadi Niagara itu untuk menutup hari ini. Tapi lihat tuh, lihat nih. Ada yang masih mau main, enggak kelihatan lagi. Ontang-anting ya. Tuh, ini udah jam berapa ya? Jam 6 kurang. Udah kayak 5 atau 10 menit lagi mau tutup, tapi tuh orang masih main ya. Ya ini kita udah jam 6 kurang beberapa menit lagi. Ini adalah keadaan Dufan sekarang. Nih. Oke guys, jadi kita udah kelar di Dufan ya. Ini keluar nih, ini keluar nih. Tuh, ayo keluar. Yes, jadi kok muka aku gelap sih? Ya udah enggak apa-apa, yang penting belakangnya terang. Kita udah keluar, ini lagi jalan lagi buat ke bisnya. Karena kayaknya kita orang terakhir yang keluar dari depan, enggak tahu sih. Tapi maksudnya kayak yang paling akhir gitu, karena yang lain udah pada masuk bis. Oke guys, jadi kita udah di bis. Yang udah di bis ya. Agak gelap ya, karena ini udah jalan, jadi kayak udah gelap juga, ini kan udah malam. Terus udah ganti baju. Pokoknya hari ini jujur seru sih, walau kayak tadi waktunya kurang, kayak karena kita baru datang jam 1 kan, terus kayak ngurusin fast track gitu-gitu, jadi sampai jam ya kurang lebih jam 2 kurang gitu kan. Nah terus habis itu baru kita baru mulai main sampai jam, guys, ada yang mau request lagu enggak? Jadi ya enggak lama banget sih mainnya, tapi tetap seru. Oke guys, jadi aku udah sampai di rumah. Ya lumayan melelahkan lah ya hari ini, karena udah dari UI terus ke Dufan, jadi full day kita jalan-jalan. Dan sekarang ini udah jam 21.14, udah jam 9, jadi aku juga mau langsung rapi-rapi karena besok tetap sekolah. So don't forget to subscribe my channel, like this video, and leave your positive comments. Bye-bye!